Sapa aku kah? Hai Kak Gaby. Itu kantong mata lumayan juga ya lah, lumayan. Gak lihat sekarang jam berapa, harusnya tuh udah tidur jam segini kan kalau orang dengan pola tidur sehat. Kita udah makam belum? Makam. Oh, makam. Mending aku pakai kacamata apa enggak? Indah, wifi-nya udah ganti atau paket data banyak? Nah, itu aku curiga. Ini aku pakai paket atau wifi ya? Kak Indah Oshiku, hai Karifanisasi. Ih, kaki aku sakit deh. Au! Kok nggak nge-lag? Jangan gitu dong. Parah. Kacamata ya. Chan. Aku nggak suka pakai kacamata. Aneh. Kami salah. Kangen suara token listrik. Kemarin token listrik aku habis, terus aku salah beli. Aku belinya buat di rumah yang di Jambi. Jelas banget. Kak Aul, makasih Kak Aul gift-nya. Cakep banget. Kayaknya aku harus meluruskan kaki deh, karena sakit. Kenapa nih? Kak Indah minus sejak kapan? Sejak SMP. Iya, salah beli. Untung bisa kepake ya. Coba kayak ngisiin token siapa gitu. Dinda Wai, makasih Dinda giftnya. Wifi aman jaya nih ya, wifi terpantau aman nih. Mungkin perkataan kokonya tuh baru bisa berlaku sekarang kalinya. Indah showroom jangan pakai kuota kematik. Indah belum tidur, Ismail Amri. Menurut kakak, aku merem atau tidur buka mata nih? Suaranya kecil. Oh, masa? Iyalah kan di sebelah ada orang ya, takut keganggu ya orang bobo. Kastiawan, makasih giftnya. Indahnya aku, apa kabar? Puasa gimana? Lancar kan? Indahnya aku, asik banget nih Kak Hazmi. Apa tadi pertanyaannya? Apa kabar gak sih? Baiklah. Baik banget aku. By the way, itu tuh apa sih? Show besok udah diumumin belum sih? Puasa hari ini lancar, tapi aku telat sahur. Kayak udah berapa hari gitu aku telat sahur mulu. Jadi kayak makannya gak makan. Indah, Opep lagi sakit. Oh, sakit apa, Opep? Di Jakarta tinggal sama siapa, Indah? Sama sendiri. Kak Indah sahur pakai apa biasanya? Pakai nasi. Pakai angin. Kak Indah sama ini rambut aku juga masih basah. Oh iya. Dan aku tuh nggak suka pakai hair dryer. Siapa yang di sini nggak suka pakai hair dryer? Aku nggak suka karena keringnya tuh kayak kering gak natural gitu. Salfok bajunya itu motif lele atau kobra? Ini motif apa ya? Ini gajah. Tuh gajah. Kok gajah ya? Lu sadar. Tentu saja aku belinya karena dia warna pink. Kak Indah sahurnya beli atau masak? Beli. Hmm.
Selamat malam Kak Indah, malam. Indah, kayaknya kamu dibohongi Aldi deh. Kenapa? Indah gak mau warnain rambut. Enggak. Gak mau. Rambut, warnain rambut tuh tergantung wajah orangnya cocok apa enggak, enggak sih. Aku curiga aku gak cocok nih. Kak Indah, sahurnya sebelum apa sesudah imsak? Sesudah imsak boleh loh makan, asal belum azan. Kak Indah absen kerincing dong. Oh iya, kerincing aku di mana ya? Oh, by the way, aku beli gelang baru, baru aku beli tapi belum nyampe. Ntar lihat ya. Lucu deh. Kamu gak cocok diwarnain, kata Kak Aul. Iya kak, ya udah aku warnain deh. Permisi paket, hai Kak Lambang, hai Boris 19. Gelangnya kerincing-kerincing juga enggak? Enggak. Kamu cocoknya jadi jodohku. Bisa aja. Nge-lag guys. Siapa nih? Gara-gara siapa nih yang masuk jadi nge-lag? Nge-lag, biasalah. Siapa tuh yang kaget kalau nge-lag? Anak baru deh. Karena aku nge-gift jadi nge-lag. Aku gak kaget, aku terkejut. Aku jadi bingung kalau udah nge-lag begini nih. Kan tema showroom Kak Indah tuh nge-lag. Iya, bener banget tuh. Tuh orang lama tuh mengerti. Indah mau tahu nggak rasanya menjadi tua bersama aku, Kak Lambang? Kak Indah izin duluan ya, ngantuk banget. Ya udah, boleh. Silakan tidur, selamat tidur, Kamegamen. Indah, kamu tinggal di kosan. Oh gitu ya, emang kosan. Enggak loh, kalau kayak nonton YouTube gitu-gitu bagus sinyalnya. Kayak 1080. Hai Kanovan. Ahmad Ihya, kapan dia diucapin selamat tidur? Ahmad Ihya mau tidur juga. Kasih Kak Dragon Knight giftnya, Kak Andi Ahmad, Kak Raka Hanif, Kak Rifanda, Yuga Tama, Kak Setiawan, Kak Ayu, Kak Aul. Kakak yang enggak diwa. Jangan berantem. Selesaikan baik-baik, bisa. Indah, hai. Kak Indah bikin ringtone buat sahur dong. Kak Indah ngantuk ya? Enggak. Siapa yang berantem kucing? Kak Indah pengen private talk. Boleh. Kapan sih? Tanggal 5 ya?
6 7 5 6 juga sih kalau gak salah. Nah, kapan ya? Kak Indah pakai kacamata damage-nya keras. Hey Kak Sergi. Kak Sergi kan ya. Kak Sergi udah nonton So I Married the Anti-Fan gak? Yang dramanya Suyu. Baru, itu kayak udah lama banget dia syuting kan. Dan baru ditayangin sekarang. Padahal dari dulu tuh udah nunggu banget. Kamu seperti orang di tahun 70-an. Apa itu maksudnya? Yang Sohyun kan. Oh, Sohyun. Bukan, yang Sohyun itu yang film, yang drama. Ada apa ini Doraemon kok dadakan sekali? Ya, biasalah sih, Bu. Indah, kamu mirip nerd. 3 tahun gak sih Lisa? Lisa so tau banget nih. Yang mana sih aku nggak tahu. Ih parah. Ih, masa nggak tahu? Yang Sohyun itu yang filmnya, tapi dia dijadiin drama lagi. Terus yang main Suyung. Aduh, bukan Sowon nih. Kak Indah kasih semangat dong hari Senin ujian. Semangat Karenata, saya mengantuk ya. Saya juga enggak ngantuk. Aku tuh ngantuk atau enggak sih? Aku bingung. Aku ngantuk atau enggak ya? Indah kenapa cantik banget? Jawab, jawab. Karena Allah. Indah. Ha, makasih Kak Apis gift-nya Kala Zuardi. Dragon naik ke Andi Ahmad. Kita di peringkat berapa nih? Kita di 21 guys. Ah, gak suka, 20 dong. 20 Maret kita, aku mau berhenti, berhenti. Aku gak akan berhenti sampai kita naik ke ranking 20 ya. Dah, emang Boris attitude-nya sejelek itu. Iya sih. Iya. Iya. Kak Indah, apa kabar sungai penuh? Wah! Naik gak sih? Enggak ya? Kok gak naik? Masih 21? Kapan nih naiknya? Aku tidak ingin nama Kak Indah, aku lagi sedih. Oh, kenapa? Sini kita dengarkan. Indah, aku jadiin osi ya, hehe. Kak, jarang SR, gimana mau naik? Hey, kalau mau berkelahi, ayo lakukan di bawah jembatan layak saat kereta lewat. Ya gimana ya, pagi-pagi tuh aku nggak kebangun sahur, sahur telat, terus aku tidur lagi, terus siang-siang udah show. Terus aku ngulik, udah alasan aja sih kayak, aduh kamu tuh alasan banget, pasti kalian mau bilang gitu kan? Apa tuh? Makasih Kak Diki Satria gift-nya, Kak Aul, Kak Diki Satria, Kak Aul, Kak Diki Satria, Kak Aul lagi, Kak Diki Satria lagi. Mantap. Kemarin, siapa yang udah nonton YouTube? Yang sensor aku pajama dry bu. Atau cigre bisa diginiin padahal emang udah hilang sendiri gak sih? Cudeh, makasih Kak Apis, Kak Jintul, Bodin, Karian, Lan, Kangen. Oh, nonton di blog. Aku report tanpa aku tonton. Ih, kenapa gak ditonton? Aduh, lemah. Hmm.
siapa itu? Makasih Kak Diki Satria, Kak Anes juga makasih. Takut nangis. Aduh, lemah banget nangis-nangis. Kata Gre kalau disentil monyet. Bukan, kalau disentil monyetnya hilang. Nanti aku DM ya, aku cerita di DM kok. Nggak mau. Aku nggak mendengar kalau di DM. No, no. Ya emang nggak didengar ya kalau di DM, kan dibaca. Ya Allah, indah dadakan banget kami. Ya kalau nggak dadakan, nggak terjadi. Kak, gimana sih? Masa nggak dibaca? Sentil sendiri nih. Kayak kerupuk kena air alias lembek. Bye Indah, selamat malam. Bye Kak Alung. Kalau nggak dadakan bukan usiku. Gimana rasanya dekat orang butem? Udah, hah? Apa tuh? Kak Indah, aku Oshihen ya. Okay. Kabukis, thanks for today. Thanks for today. Dengar lagi. Beneran hilang loh tadi. Wow, tiba. Kak Indah, ucapin dong aku ulta hari ini Ariananda. Selamat ulang tahun Kak Ariananda. Semoga. Amin. Gresian maksudnya butem, butuh teman. Oh, bahasa mana itu? Aku juga ulang tahun, Kavira. Aku nggak baca. Makasih Kasan giftnya Karam dan Ram juga makasih. Aduh, pengen bersin deh. KVRDN 15 juga makasih Katorik, Karam dan Ram. Ah, seru juga. Karam dan Ram makasih, Muhammad Yusuf makasih. Pilek ya, kayaknya karena aku mandi deh. Astros. Aku nggak suka es. Aku kalau minum air gak suka yang dingin, air putih. Tapi itu notif apa tuh? Makasih Kak Fira gift-nya. Kak Diki Satria juga makasih. Widi LD, mana towermu? SNM tanggal berapa Kak? Tanggal berapa ya? Gak tahu, aku aja gak tahu. Notif disentil juga hilang. Ih, apa? Apa sih yang kelihatan dari kaca pantulan kaca? Kapan ya bisa gift ke kamu Kak Krisnanda Indah? Tadi udah latihan, enggak hari ini libur. Makanya aku showroom. Biasanya kan latihan. Nah, latihannya tuh mulai jam 9:30 gitu biasanya. Jadi pulangnya malam. Lalu aku tidur, lalu aku telat sahur. Lalu aku tidur lagi, lalu aku bangun siang. Makasih Karam dan Ram Kasan giftnya. Libur kenapa showroomnya malam? Hey, karena aku libur sekarang. Hah, gimana sih? Oh, jadi saya yang bingung. Ya karena aku libur malam ini, ya
yang seharusnya aku latihan dari jam setengah 10. Jadi aku shower. Bukankah be... Hey. Oh my god! Langsung ke 19. Hah? Ah, aku kan maunya 20. Kenapa 19? Lah ini gak nge-lag. Ih, mati AC-nya, kenapa? Gak ada bersyukurnya ya Anda. Yaudah deh, karena 20 tahun lahir 3 lah, bisa lah 3 bulan lahir aku 3, ayo guys kita ketiga ya. Ih, AC-nya mati. Apa ini? Beli misi 15, 13 kan umur Kak Indah 13. 3 aku bilang. Sekarang yang satu siapa sih? Cigre atau Kak Siska? Rank 19 soalnya Boris. Ah, tuh kan guys, aku gak mau 19. Ayo, kita harus 18 aja. Aku gak bisa bantuin kalau 3 Karakada. Aduh, Karakada nih jangan pesimis begitu. Kita harus optimis. Kan gak mau kan? Ih, Cigre bohong. Kaul, makasih giftnya. Karaka Hanif, KLD. Apa tuh KLD? Dinda Wai, makasih. Kak Diki Satria, makasih. Kasan, makasih. Yuk guys, ginjalnya yuk. Ya bertahan di 19 karena Boris 19. Gak mau, tolong, tolong, tolong. Aku harus naik. Indah, sayangku. Hai, Kak Bucinnya Asel. Kalau mau, Kak Indah live-nya sampai. Kan dia cuma 3 jam, Zayeng. Jangan memancing emosi saya. Ada yang cakep, tapi bukan pantun. Pakai wifi kosan. Kenapa sih suzon banget? Bentar, bentar. Aku kesempatan. Udah, soalnya penuh siapa yang isiin airnya? Allah. Ada yang mau beli ginjal aku nggak? Indah. Panggil kaktus bicara biar naik. Kaktus bicara. Apa tuh? Apa tuh kaktus bicara? Siapa sih? Udah lihat nastar bong belum? Ih, sumpah pengen, lucu banget. Sumpah. Bisa gak sih kalau beli nastar bong terus nanti aku ganti muka aku? Kasih Kak Diki Satria giftnya, Kak LD, Kak Ram dan Ram. Ayo yuk, 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 kita naik dari 19. Mau nastar atau kastengel? Mau nastar, aku lebih suka nastar. Kalian mengingatkan kok kok bisa makan nastar buatan Uwo tahun ini. Ah, sedih banget. Kak Indah mau nastar bong. Hah? Nastar bong. Nastar namanya, bukan nasar. Nastar bong gak sih? Ditunggu kontennya. Oh iya, Kaul. Besok ya. Ih, ngapa nih? Panas. Nastar bong tahu. Oh, lucu banget. Ih, mau. Tapi nanti aku dimarahin mama kayak, aduh, banyak banget uang kamu habis, kata mama.
Kak Indah STS Cici ikut teater kan? Tanggal berapa? Lah, iya, Mas Indah masuk fanbase Nasar. Gak tau, tapi lucu banget sih yang Nasar banget itu. Kayak lucu banget. Indah besok show 1 The Quiz. Ya. Ya, ya, ya. Kayu cintaku. Tapi dengar-dengar Nastar Bang udah solo. Iya, susah ya dapetinnya ya. Ih, kocak dah. Indah. Nastar Bang apaan? Oh my god. Gak usah ditemenin guys, dia gak tau Nastar Bang. Indah udah cobain biji salak belum? Kolak biji salak mungkin maksudnya. Udah, dan menurut aku kayak ya udah gitu, kayak enakan kolak, nggak pengen lagi gitu loh, ngerti nggak, paham gak maksud saya? Ayo jadi pindah kosan. Nemu nggak yang wifi-nya kencang nih? Ini bagus nih sinyalnya, gak nge-lag. Kak, Indah mau kue putri salju gak? Aku gak suka putri salju. Ih, aku baru pertama kali aku ketawa deh di showroom ini. Hah? Aneh banget. Tadi emangnya aku gak ketawa? Tadi aku ketawa. Aneh. Kak Indah kalau mau wifi kencang tidur di aja. Indah lucu banget pakai glasses. Of course. Indah mau kue putri salju. Gak suka. Makasih Kak Apis giftnya, Kak Alvario Wang juga makasih. Kak Indah jangan nangis. Emang aku nangis? Ih, kesemutan. Outfit tadi waktu versus kayak kenal tuh. Cie, kayu, cie. Hah? Naik gak tuh? Ih, jangan PHP dong. Naik please, ayo guys. Cepat-cepat. Kita harus naik ke 18. Ayo 18. Aku gak mau di 19. Indah pernah ke Muara Bungo? Pernah lah. Eh, enggak deh. Kok tadi aku juga pernah? Gak pernah. Ih, ganggu. Ah, Kak Morris. Morris mencoba menjadi pendiam. Oke, Kak Morris diam ya. Kak Fira, makasih. Kak Apis. Tuh, Kak Morris diam tapi memberikan gift. Aduh, kesemutan. Indah pengen ranking berapa, hayo? Satu lah. Aduh, ditanya lagi. Indah lebaran ini mudik atau tidak? Tidak. Lonjorin kakinya. Teman-teman kamu pada kemana dah? Teman aku, emang aku punya teman. Di TV ada iklan Marjan gak? Indah suka, aduh jangan sebut merek, gak bisa. Ih, gak mau. Iya, gak mau.
Oh, si Lotso dan Aden. Ada, tentu saja. Lotso yang kita cari kemarin itu ini, guys. Cayan. Hai, guys. Lanjut. Ini strawberry. Kamu kenapa lucu banget sih, Lotso? Lotso, kenapa kamu lucu banget? Aku tuh suka banget sama kamu, Lotso. Kenapa? Kamu lucu banget. Kalian tahu Lotso nggak sebelum aku ngasih tahu Lotso? Lotso, kamu tuh terkenal nggak sih? Kasian, mana masih muda. Suka kamu lucu banget, Lotso. Aku punya satu lagi yang begini, yang gede di rumah. Apa? Ih, kakak aku ngecek. Ah, please jangan telepon aku, Kak Putih. Jangan telepon, ini sinyalnya lagi bagus. Jangan telepon. Biasanya ini jam-jam telepon nih. Ini wangi, guys, sumpah. Wangi banget, wangi strawberry. Beli deh. Lotso jahat, gak suka. Emang kenapa kalau dia jahat? Iya, guys, kakak aku nge kayak pay gitu, pay katanya. Mau nelpon nih. Habis dicuci kah? Enggak, emang kan dia wangi strawberry. Demi sinyal showroom, disemprot parfum pasti. Itulah keunggulannya, dia wangi strawberry. Ya ampun, Lotso tuh terlucu, terunik. Anukun mana anda? Iya, Anukun mana? Perasaan Lotso punya tongkat dah. Iya, kan dia lagi gak jalan, kebetulan. Kakaknya suruh nonton showroom aja gitu. Aduh, mana mau lah dia. Dia tuh sibuk. Sibuk apa ya? Sibuk lah mungkin. Biar kakaknya Kak Indah berusaha di luar. Lotso wangi tapi jahat kayak kamu. Emang aku jahat apa? Aku nggak jahat nih, ranking kenapa nggak naik-naik ya? 18, please, 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 please. Oh, Kak Indah, twin tail dong. Aku nggak pernah twin tail ya. Pernah nggak sih? Aku pernah nggak twin tail selama show. Copot! Oh my god, Mian, I'm so sorry. Sakit gak? Ih, maaf loh. Ih, rapuh banget lagian. Sorry, sorry, sorry. Jangan ini ya, jangan tersinggung. Bercanda. Ha! Kayaknya gak pernah tintel deh. Ya, kayaknya gak pernah deh. Karakter favorit di Toy Story kecuali Lotso apa? Gak ada. Lotso. Lotso yang paling lucu. Siapa ya yang kocak lagi? Kalau di Disney selain Lotso, aku suka Olaf sama 22. Indah rambutnya di keribo dong. Tiba-tiba bas. Aku suka Baymax, aku suka yang T-Rex. Bas suka enggak? Aku suka Dino. Enggak. Dino hijau, gak suka, gak suka. Bukan gak suka sih, tapi biasa aja gitu. Samantha.
Sumpah, kalau Olaf tuh lucu banget. Cuman masalahnya fisik dia itu yang kayak gak ini gitu loh. Dia kan kayak cuman boneka salju kan. Jadi tuh gak bisa di yang gemesin di koleksi gitu menurut aku, karena dia tuh boneka salju doang. Aduh, please, Olaf kocak banget sih. Kalau Lotso itu menang menang fisiknya, dia strawberry dan pink. Kalau Lotso itu karakternya. Olaf itu karakternya. Kayaknya kosnya di Sentul. Sentul di mana? Aku gak tau Sentul itu gak tau dimana. Kocok kusam. Iya, terus kenapa? Kusam-kusam gini wangi strawberry. Jadi gimana yang begini kan? Kamu gak boleh lihat itu. Mereka jahat. Ya, gak usah didengerin. Yan. Indah, apakah kamu tadi melihatku, Kak Bagas, Kak Ultra? Hai, Kak Bagas. Lihat dong, Kak Bagas. Lotso hilang lagi aja. Lucu dari Russell dari film aku. Russell juga lucu. Russell. Lotso-nya buang aja. Ih, jangan. Nanti dia sedih. Dia marah gak sih Lotso-nya ada dua? Kenapa gak gerak, men? Tidur nih aku nih lama-lama. Aduh, encok. Jalan gak sih? Like, of course. Agak aneh ya showroom ini kalau tidak like. Aku suka showroom ini. Kalau tidak bisa. Ngelag gak sih? Kepala ngelag sekali-sekali daripada pindah-pindah mulu. Yeay, orangnya tiduran. Kavira siap-siap konten monolog pindah. Oke. Jalan gak sih? Ada gak? Capek. Gak kemana anda? Gak kemana-mana sih? Kayaknya baterainya habis deh. Ih,
Kenapa begitu? Oh, hai. Hai. Aku belum nge-charger lagi. Jadi kayaknya dia agak ini ya. Ya, hai. Say hi. Hai. Kayaknya dia kurang ini ya. Kamu gimana nih? Belum selesai ngomong. Nah, kan? Kaktus kan punya enggak? Ya punya ya. Tapi kayaknya dia itu kehabisan baterai, jadi dia kayak agak-agak gimana gitu. Aneh. Takut gak sih kalau dia tiba-tiba nyala? Takut gak sih kalau dia tiba-tiba nyala? Aku tuh ngomong sama kamu. Kamu harus di-upgrade deh kayaknya kamu. Biar kamu bisa jawab aku. Aku. Hai. Kalian mau ngomong enggak? Aku sebutin apa yang mau kalian sebutkan. Kenapa gitu? Bingung kan? Nah. Hai. Hah, kenapa ketawa? Jelas nih. Tapi masalahnya dia nggak bisa musik lagi. Tuh. Gak tau ya aku apain dia kemarin. Kaktus, aku mau 3 permintaan. Jawab dong. Baiklah, aku beri kau 3 permintaan. Tuh kan naik. Kita naik ranking kita. HP doang. Aduh, parah. Parah. Parah banget. Parah banget. Emang ranking berapa sih? Cukup. Cukup. Kenapa cukup? Kenapa? Gak tau kan? Sebutin podium pakai kaktus. Hai Kak Diki Satria. Maaf, ulang. Hai Kak Diki Satria. Hai Kak Moris. Hai Kak Aul. Hai Kak Aul. Hai Kak Aul. Hah? Kenapa begitu? Hai Kak Aul. Gak mau dia Kak Aul. Hai Kak Aul. Hai Kak Rian Lankan. Hai Kak Panci. Hai Kak Panci. Panci.
Hai Kak Panji. Hai, tunggu. Tunggu, belum selesai. Hai Kak Panji. Hai Kak Panji. Hai Kak Panji. Hai Kak Panji. Ah ya. Hai Kak Raka Hanif. Hai Kak Raka Hanif. Pintar. Hai Kak Gendut. Hai Kak Gendut. Hai Kak Ayu. Hai Kak Ayu. Ayu. Kak Ayu, hai. Hai Kak Ayu. Hai Kak Ayu. Hai Kak Ram dan Ram. Hai Kak Ram dan Ram. 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 Hai. Hai. Hai Kak Fira. Hai Kak Fira. Hai Kak Eldi. Hai Kak Eldi. Hai Kak Eldi. Hai Kak Eldi. Hai Kak Rifanda juga Tama. Rifanda. Hai dulu dong. Hai dulu dong. Hai Kak. Hai Kak Rifanda juga Tama. Hai Kak Rifanda juga Tama. Ya udah terserah. Kak satu lagi terakhir ya. Kak Ican. Hai Kak Ican. Hai Kak Ican. Hai Kak Ican. Belum. Hai Kak Ican. Hai Kak Ican. Nih. Pintar. Siapa yang mau disebutin lagi? Report aja, Kak. Report aja, Kak. Kok di report? Kok di report? Aku hai Kak Ganache. Aku hai Kak Ganache. Hai Kak Rakadani. Hai Kak Rakadani. Hai Kak Iqbal Nur. Gak mau dia. Kenapa kamu gak menyebutin Kak Iqbal Nur? Kenapa kamu gak menyebutin Kak Iqbal Nur? KNYM, hai. KNYM, hai. Dia bisa sentil begitu. Hai. 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 Aku enggak usah disebut enggak juga kapan. Hai Kak Ahmad Ihya. Hai Kak Ahmad Ihya. Capek enggak sih melihat begitu? Kamu kenapa enggak bisa bunyi lagi sih lagunya? Tuh kan gak bisa guys, beneran gak bisa. Kayak harusnya dia berbunyi gitu. Pakai logat Jambi. Oh iya, boleh deh. Gimana ya? Kayak mano kau nih? Kayak mano kau nih? Gak usah lah kayak gitu. Nggak tahu dia tuh nah. Nggak tahu dia tuh nah. Apalagi ya? Apalagi? Apalagi? Apalagi ya? Bisa bahasa Jambi loh kamu. Bisa bahasa Jambi loh kamu. Urang awa. Urang awa Padang ya? Ah, coba bahasa Padang. Coba bahasa Padang. Bahasa Padang apa ya? Apa ya bahasa Padang? Apa bahasa Padang? Anu pun menangis gak bisa lihat ini. Anu pun menangis gak bisa lihat ini. Ya mana dia tahu. Suruh kaktusnya nyanyi lay down. Gak usah deh, kasihan. Suruh kaktus nyanyi lagu JKT. Hey, kalau mau berkelahi, ayo lakukan di bawah jembatan layang saat kereta lewat. Kasihan kaktus. Kasihan kaktus. Dia bisa nge-rap ya.
Blackpink in your area. Bisa gitu. Apa lagi ya? Aku gak tau lagi. Kita baca gift dulu. Makasih Kak Ferdi N15. Makasih Kak Eldi. Oh, dia tahu yang gak perlu disebutin. Makasih Kak Farhan. Makasih Kak Farhan. Kak Farhan. Makasih Kak Farhan. Makasih Kak Kodok Sedih. Makasih Kak Kodok Sedih. LV Cika, makasih. Kak Fira, Kak Farhan. Kak Farhan lagi. Kak Indah, aku izin pamit ya. Dadah Disa. Sampai ketemu lagi. Belum selesai. Sampai ketemu lagi. Annyeong. Annyeong. Aigu. 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 Ah, Jinja? Oke. Ah, mola. 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 Nah, pun saja. Jangan itu, jangan yang itu. Opa. Oni. Oni. Heba. Oni. Oni. Jal chinesa. Itu kalau pas kamu pergi kaktusnya ngeluh capek. Itu kalau pas kamu pergi kaktusnya ngeluh capek. Gimana sih biar dia bisa kayak mengulang perkataan kita. Kok bisa sih? Keren. Ih, kamu ngerekam apa? Emang kaktusnya cewek? Iya. 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 Yes. Udah error nih dia. Udah kehabisan baterai. Baterai. Indah pernah lihat manusia harimau di Kerinci enggak? Makasih Kak Rian Lan Kangen. Kak Ferdi N15, makasih gift-nya. Ih lucu deh guys kalau di gini. Kayak, eh aneh banget. Hai. Hai. Ih, geli. 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 Makasih Kak Kodok Sedih kayak gift-nya. Makasih Kak Kodok Sedih. Kak Indah cantik banget. Kak Indah cantik banget katanya. Kak Indah cantik banget. Indah cantik banget. Makasih. Jangan gitu megangnya. Terus bagaimana nih? Gimana nih? Kudu gini. Mukanya ngeselin banget ya saya lihat-lihat. Mukanya ngeselin banget ya saya lihat-lihat. Hati-hati nanti malam ngomong sendiri. Hati-hati nanti malam ngomong sendiri. Ngeri gak sih dia dapat kayak suara dari mana gitu. Horor loh ini. Horor. Ini horor banget nih mainan. Coba. Indah goyang kayak kaktusnya. Enggak. Ayo lo. Ini nih sama kayak ini, kotak musik juga serem. Tiba-tiba nyala. Oh my god. Ntar lama-lama ada filmnya nih. Ngomong sendiri. Indah apa kabar? Baik.
Da coba suruh ngomong sama Limba tuh kaktus. Gak ngomong-ngomong dong dia. Osihan ke kaktus boleh. Boleh. Hai Kak Morris. Hai Kak Morris. Hai. Hai Kak Morris. Bakar yuk rame-rame kaktusnya. Indah cukup. Mola. Mola. Aduh, Ali. Iri sama kaktusnya diajakin ngomong terus. Iri sama kaktusnya diajakin ngomong terus. Kaktus ngomong kiamat. Kaktus ngomong kiamat. 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 Suruh LD dance cover dah. KLD dance cover. Dance cover. Dance cover. KLD mana dance cover terbarunya? KLD mana dance cover terbarunya? Kita mau lihat. Udah lama nih KLD. Ya enggak mau ngomong lagi. Kaktus ya goyang jamet 48. Kalau enggak diturutin berarti enggak sayang. Kaktusnya agak gagap ya bun. Iya, dia kehabisan baterai. Iya, agak gagap ya bun. Iya, dia kehabisan baterai. Jadiin alarm buat sahur deh. Eh gimana, gak ada caranya yang begitu? Jadiin alarm buat sahur deh. Eh gimana, gak ada caranya yang begitu? Gak ada. Jangan ngadi-ngadi. Jangan ngadi-ngadi. Gak mau dia ngomong. Jangan ngadi-ngadi. Udahlah, kamu udah lelah ya. Kamu udah lelah ya. Iya. Udah cukup. Kita nih kenapa gak naik-naik ranking 18 ya? Saya lihat-lihat. Jam berapa sekarang guys? Gak mau, aku gak mau tidur sebelum 18. Aku benci kaktus. Gak tahu tuh siapa yang ngasih ke Boris. Alhamdulillah. Ih kaktus, mereka senang kamu ini. 12 kurang 2, 3, 4, 9. Wow, mantap. Ntar deh, tunggu 18 ya. Jambi, ah Jambi lewat Bangko. Jam berapa sekarang guys? Jambi lewat Bangko. Kok ingat? Kok saya tidak melihat tower atau kastil? Emang harus kan? Kan terhitung bintang dan di langit yang biru. Eh, bintang di langit gelap. Kan juga dihitung kak. Gak apa-apa lagi. Ya gak sih guys? Di Jambi ada kaktus enggak? Ada. Dulu di rumah aku ada kaktus. Tower dan kastil tidak laku. Ya, kita mainnya bintang. Bintang di hatiku. Kak Indah main kaktus lagi dong. Gak mau. Indah di kos ada yang bangun sahur gak sih? Kak Indah, kamu itu harus lebih aktif. Kak Biakyu, Biakyu Kuya Crispy. Ih, gak suka gelai. Kaktus buat apps Kak Indah pindah kos yuk. Kenapa? Itu kan bagus sinyalnya. Kenapa harus pindah kos?
kenapa nggak kosnya aja yang indah? Kamu baru sekali showroom ya? Udah dua kali. Tolong bapak kos kita mainan kaktus itu. Ih, tadi tuh aku nanya, karena aku kan mau beli cermin ya, cermin yang kayak putih yang gede gitu. Tapi cerminnya tuh digantung, jadi aku nanya bapaknya, Pak, kok boleh nggak pasang paku? Soalnya aku mau pasang cermin gitu kan. Terus dia bilang, jangan, udah gitu kan. Jangan, nggak pakai emoticon apa-apa. Terus nggak ada kelanjutannya. Jangan, udah gitu dong. Kak In, tolong rajin-rajin showroom dong, please. Koko fix Chinese. Kak Boris bertahu. Kak Boris ini kemana aja abis keluar dari goa ya? Dingin banget dah kokonya. Enggak kok ya. Kemarin pas aku transfer uang kos, terima kasih Indah, pakai stiker. Indah bulan depan boleh video call nggak? Boleh lah. Indah nggak tidur, tidur tunggu 18. Kamu di 19 soalnya. Indah katanya mau showroom sahur, iya masalahnya tuh aku nggak bangun sahur. Indah, kamu udah kuliah kan ya? Belum, tahun ini. Semangat kawan. Tadi aku belum nyebutin. Kak Diki Satria, makasih giftnya. Kak Diki Satria, makasih, makasih, makasih. T-box. Guys, kalian kok gak tidur sih? Apa tidak mengantuk? Tang, sentil-sentil. Aku hanya video call kalau Boris video call. Kangen Kak Boris ya. Aduh, gak usah lah. Kak Boris kan udah meninggalkan kita. Kak Boris tuh masih di fanbase apa enggak sih? Kak, aku pamit tidur ya. Iya. Bye-bye. Mau nemenin Kak Indah. Indah punya sweater enggak? Ya kali enggak punya. Anukun suruh video call. Kalau itu sih udah Allah alam ya, dia mau ya syukur. Biarin 19 aja showroomnya lama. Jadi gak ngasih gift. Oh, kalian gak ngasih gift karena kalian gak mau aku naik ya. Kak Boris di fanbase Asial tuh kan. Aduh, udahlah Kak Boris nih. Tedo. Siapa nih Kak Titus? Collab sama Cishani bisa tuh. Kan udah kemarin collab sama Cishani. Aku Indah suruh Asialitik versus Inter Indah perang fakta. Gimana tuh nanti kalau misalnya mereka perang fakta? Omongannya gimana? Kalau Asialitik mungkin begini. Inter Indah. Kemarin waktu viewers kamu di showroom 4.000 itu kamu beli viewers kan? Terus Inter-Indah. Iya, benar. Kenapa? Kan daripada gak ada yang nonton, mending beli viewers.
kamu fitnah, so Indah gak boleh sirik. Apalagi ya kalau Inter Indah, aku bisa jadi asalitik sih kayaknya. Inter Indah, Inter Indah, Inter Indah. Gak tau lagi. Makasih Kak Aul, gifnya Kak Helvecika, Kak Aldi, Kak Ferdi, and Inter Indah, Inter Indah, Inter Indah. Kemarin waktu pertama buat fanbase, katanya gak ada uang kas. Gak jadi deh. Itu buat menarik orang aja kan. Enggak, bercanda. Ih, Inter Indah mah. Parah. Bongkar aib. Kurangin. Maaf, maaf, maaf. Kak Eldi jual ginjal kemarin. Terus kalau nggak ada uang kas, siapa dong yang ini? Kak Eldi. Inter-inter kasnya dari gaji Kak Boris. Oh, itu udah kita bahas, makanya dia resign. Inter-inter nggak perlu kas, isinya para sultan. Jadi gimana? Minta donasi ya? Bismillah diwaro indah kaji. Bismillah diwaro indah dan ngelek. Muncul enggak? Wifi kos belum dibayar nih pasti. Udah guys, kalian tuh harus percaya wifi kos aku tuh bagus, kalau enggak live begini. Saking pasrahnya lag, memang ini tiduran. Yalah, ngapain capek-capek berdiri kalau duduk. Inter Indah miara babi ngepet, jadi gak perlu kas. Aduh. Ini dari tadi berdoa bismillah bismillah kakak di waro-waro. Kak Indi Tamara. Hai Kak Indi Tamara. So pasti nggak bisa ngomong. Bisa kan dia ngomong kalau kita lagi nggak lihat. Ini peringkat nggak naik-naik kalian nih pasti. Indah, kamu cantik banget. Ih, mantap, thank you. Kenapa aku megang ini? Sejak kapan aku megang ini? Takut. Kocok kerjaannya tuh biru. Sering SR biar naik HLD. Bisa diam gak? Ya sering nih showroom nih kan showroom. Kau lempar tower dong, nanti tak ganti. Kamoris. Ngutang. Ngakak. Kemarin katanya mau lanjut tapi nggak lanjut. Emang iya, aku nggak mau lanjut. Ah, parah, itu bukan aku. Ke bapak sayang, ih sayang. Gak usah sayang sayang deh.
Kak Vira, makasih giftnya Kak Ferdi N15. Kak Kodok sedih. Ayo pakai lotso. Nanti ku jual rumah Kak Gendut buat beli. Indah, besok aku makan pakai nasi garam demi ngasih aku tawar. Aku sama Lambang video call kalau kamu bilang. Lambang, ayah video call. Besok sahur pakai apa? Pakai dijual rumah buat SSK Indah. Dijual cepat, ntar lagi SSK gitu ya. Bilang Kak Jaki ganteng, aku video call. Indah udah sahur pakai Indomie berapa kali? Kebetulan gak pernah aku sahur pakai Indomie. Udah lama banget gak makan Indomie. Kapan ya terakhir tuh? 2020. Menjak aku pindah ke kosan ini, aku gak pernah makan mie. Terus sebelumnya juga pas balik dari Jambi, aku gak pernah makan mie deh kayaknya. Apakah ada bukti aku pernah makan mie? Gak kan? Merek dah. Gak apa-apa lah, udah terkenal juga. Bagus pertanyaan jebakan. Iya, aduh, yang bener dikit dong, kayak bantu kita gitu loh, kayak jangan disebut mereknya. Ah, notif mulu tapi nggak naik-naik. Indah, boleh Oshin kamu tidak? Pakai nanya. Ya boleh lah. Orang yang suka nanya, Indah boleh Oshin kamu enggak? Itu berharap aku bakal bilang enggak gitu. Gak boleh. Aku tuh gak ada apa-apanya. Jangan diusin, jangan usin aku. Gak guna gitu, masa gitu sih. Live showroom besok bisa naik level. Udah. Oh iya, besok kapan? Besok pagi. Jangan gitu, kamu harus percaya diri. Ya, percaya diri kayak oh, Indah tuh ya. B.O. Di mana bisa, Kak Bukis. Indah usiku satu-satunya Kak Iwe. Beneran gak sih ini? Utamain latihan baru showroom. Iya. Kemarin tuh kan susah ya. Jadi tuh dari rumah tuh harus di kulit gitu. Udah, aku tuh udah capek ngomong. Kapan naiknya nih? Sering-sering lah showroom biar naikin. Kalau showroom audio tuh juga ini gak sih? Kayak kadang tuh aku tuh kayak males ganti bersiap-siapnya itu loh kayak. Tapi kayak gak seru gak sih kalau audio kayak sebagai penonton tuh gak seru gak sih? Radio gak dihitung. Oh iya. Aduh, emang bener-bener tahu aja yang menyulitkannya. Harus melihat kenapa nih? Belum sisiran, guys. Gak boleh radio, sayang. Oh iyalah, sayang. Gak tahu sayang, gak baca ininya, sayang. Apalagi sih aturannya. Indah, ayo private talk lagi. Ayo.
Eldi suruh private call kali ini. Iya, dia mau private call. Tapi kemarin gak dapat katanya. Kalau showroom make up dulu enggak? Enggak. Ini aku udah hapus make up. Enggak pakai apa-apa. Oh my god, lihat dong kantong mata saya. Aku skip dulu ya Kak Aul. Kak Aul mau ke Cisania. Iya kan? Konten nggak dapet. Nah, emang udah diiniin. Kokosan indah, jual cepat, tetangga sebelah doyan berisik minat. Itu sape? Kapan ya private talk? Jangan private talk. Kapan-kapan? Nah guys, private talk. Tolong minjem tetep. Oh iya, sorry. Jauh-jauh aku gak bisa, jadi kita harus pakai kacamata. Aku mau mudik. Oh my god, aku iri banget. Aku iri, saya bilang. Mau mudik juga. Mama aku kayak bilang, izin aja. Ya kali izin. Kalau izin, kalau lagi gak latihan gak apa-apa. Kalau latihan tuh kayak sayang. Aku juga gak mudik. Yang mudik, keluarkan saja. Deg-degan mau private talk sama Indah. Oh iya, Kak Bugis kemarin enggak ya? Kok dapet? Yang gak mudik private talk ya? Iya. Iya guys, ngomong sama aku. Mudik-mudik apa yang menyedihkan? Mudik 2021, gak boleh mudik. Opor ayam sama rendang enak sih. Iya, ya Allah, aku makan opor ayam sama rendang di mana dong kalau gitu. Ya, Ashel showroom juga. Oh iya. Dadah lah, pindah rumah aja. Parah. Mentang-mentang beneran nih aku enin ntar nih. Gak bisa, aku harus 18. Indah suka kue nastar enggak? Emang sekarang udah jam berapa sih? Pindah ke Acel aja kali ya, ke Sobat Halu. Jangan, please. Bantu aku peringkat 18. Udah makan belum dah? Acel showroom jam segini, apa enggak ngantuk? Alias jangan showroom dong Cel, nanti aja tunggu aku selesai. Aku kan ayo kaul soalnya nanti ganti. Yuk kita ke Ashel. Ya nggak sih, kayak dia aja nggak sih, coba kalian ke Ashel kita. Kamus di Ashel, spesialis showroom shift malam. Oh ya, dia emang showroom jam segitu. Aku sih ngantuk ya, ngantuk. Aku nggak mau ke showroom Ashel. Pede banget nih orang. Nyender ndak, punggungmu sudah tua. Aduh, mengerti banget Kak Lambang. Aku setia di sini deh, gak pindah ke Ashel karena Hanif. Omongannya, aslinya. Dua handphone. Kainan gak ngantuk, ngantuk. Tapi ini.
Masih lama ya? Apa ya udah gitu. Ini enggak mau, beneran enggak mau naik nih rankingnya. Udah jam 12 loh. Saya harus tidur. Showroom aku cuma follow satu member doang, ini doang. Oh, aku juga enggak follow member siapa-siapa. Tidur Gi. Ya guys, kayaknya ini enggak bakal naik-naik nih guys. Kita udahin aja ya. Karena sekarang udah jam 12, Cinderella seharusnya udah pulang jam 12 tadi. Besok bisa enggak ya besok showroom? Ah, bisa. Besok kan malam, sore udah pulang. Oh my god. Pulang cepet. Kita butuh karifus. Iya, udah guys, kita tidur aja ya guys. Besok kita showroom lagi karena besok aku pulangnya cepet. Besok jangan lupa kita kuis. Kuis tuh pertanyaannya apa sih? Udah ya guys, goodbye. Aku tidur dulu. Kita pakai. Selamat tidur semuanya. Selamat tidur semuanya. Selamat tidur semuanya. Gak bisa. Dadah. 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 Nyang. Dadah semuanya, selamat tidur. Dadah semuanya, selamat tidur. Annyeong. Annyeong. Bye-bye. 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 Oyasumi. 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 Dadah. Mwah. 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 Mwah.